Halo guys, balik lagi bersama saya di channel ini. Di video kali ini kita kedatangan tamu. Bukan guys, kita bukan kedatangan tamu ya, tapi kita bakal memainkan game yang pernah saya mainkan dulu. Dimana game ini berjudul House Party. Oke. Jadi kalian sudah tahu sendiri kan game House Party itu seperti apa. Jadi kita bakalan mendapatkan updatean dari Steam guys. Jadi di sini ada versi yang terbaru, versi 0.10.4 kalau nggak salah ya. Nanti kita cek. Yang dulu pernah saya mainkan itu mungkin masih versi 0.9 kayaknya, masih sangat jauh ya untuk versi sekarang, sudah sangat jauh. Mari kita dicek aja untuk apa sih update-annya yang terbaru ya. Oke, kita view page. Oke guys, di sini House Party itu sudah masuk Steam lagi ya. Dulu waktu saya main itu House Party di remove dari Steam karena telah melanggar beberapa policy dari Steam itu sendiri, katanya sih begitu guys. Jadi saya kurang tahu. Dan di versi sekarang House Party ini sudah masuk lagi ya ke dalam Steam. Jadi kalian yang mau beli game ini sudah sangat mudah sekali guys. Oke. Kali ini kita bakalan cek ya di mana ini update-annya ini. Oke, ini recent update ya, tanggal 27 Juli. Sekarang bulan apa? September, Juli, Agustus, September. Oke, 2 bulan yang lalu update-annya guys. Dan saya baru tahu. Oh my god. Oke, kita cek ya untuk update-annya seperti apa guys. Oke, ada content posted in this community. My content nudity or sexual content. Siap. Don't warn me again for House Party. Oke guys, ini adalah apa ya? Updatean ya, tanggal 27 Juli dari game. Hey guys, hey House Party 0.10.4. We've worked hard on this one, so we hope you enjoy all of the new change. This includes a brand new Stephanie story with 4 different endings, as well as a lot of other Easter eggs and update. Enjoy. Oke, jadi di versi 0.10.4 ini ada penambahan cerita dari Stephanie ya guys. Jadi kita bisa menyelesaikan cerita Stephanie ini sampai 4 ending ya, mungkin gitu maksudnya. Jadi kita bakal bisa apa ya, memainkan beberapa macam ya untuk endingnya di karakter Stephanie. Lalu ini ada Cheng Lok, ya yang sudah disebutkan tadi ya. Stephanie memiliki 4 ending cerita ya, dan tentu saja itu bakalan sangat seru untuk kalian mainkan guys. Terus yang ke ini, yang apa ini, yang selanjutnya implement follow your calling. Jadi mungkin untuk update-annya mungkin apa ya, untuk menambah experience main kalian aja ya, mungkin beberapa item ditambahkan ya, seperti itulah. Kalian bisa baca sendiri ya guys, banyak sekali di sini ya kan, banyak kan. Oke, daripada banyak orang guys, bagaimana kalau kita mainkan aja game ini ya, gimana. Oke, langsung saja kita ke gamenya. Oke guys, kita berada di dalam gamenya ya, belum di dalam gamenya sih, tapi ini adalah tampilan awal ya, atau menu home dari House Party. Di versi kali ini
cukup bagus ya untuk tampilan home-nya. Beda dengan yang terakhir kali saya mainkan itu biasa aja gitu loh. Kali ini ada yang joget-joget di sini, ada double throttle ya guys. Dan tampilannya sedikit glowing gitu ya, kayak wah, bersinar-bersinar gitu ya. Oke. Di sini ada pilihan story yang bisa kalian mainkan. Ada original story, Vicky Fiction Valentine, JGF dan Dynamic with Britney. Oke, kali ini kita bakalan mainkan aja yang original story guys. Oke, langsung saja new game. Oke guys, kita sudah berada di gamenya ya. Kita disambut oleh siapa sih namanya? Alison ya. Alison atau siapa ya? Atau siapa? Lupa saya guys. Let's apply to your item edition plus tonight and you have been invited by your buddy Derek. Oke, jadi kita diundang oleh Derek ke dalam pestanya si Madison ya, di rumahnya Madison juga. Sure, he is the only person you know, but as you walk in the front door of Madison House. Oke. Apa tuh maksudnya ya? Yang jelas kita berjalan di apa tuh? Di depan pintu dari rumah Madison. You see a lot of people walk getting familiar with. Oh, yes, yes, yes. And he you just like this place is with plenty of sex party guys. Oke, jika kalian beruntung ya, kalian bakal mendapatkan ya itulah. Maybe you should see just how familiar you can get with somebody tonight. Hell, why stop at one? This town not big on monogamy anyway. Okay, but first go check in with Derek. Good luck. Okay guys, kali ini kita bakalan sebelum kita mencari Derek, kita alangkah baiknya menekan tombol anywhere. Oke, siap. Oke guys, kita bakalan cari Derek. Oh, ini si Derek ada di sini guys. Oke. Untuk tampilannya cukup keren. Oke, mantap jiwa. Ini siapa nih namanya? Oh, Madison. Oh, Madison berubah ya guys. Untuk grafisnya guys. Terus bajunya juga berubah guys. Iya benar. Untuk yang ini Frank, yang Frank ini enggak ada perubahan, terus Derek juga enggak ada perubahan, tetap menyatu dengan alam. Oke guys, kali ini kita bakalan menyapa Derek terlebih dahulu ya. Halo. Hey buddy, glad you can make it. Just a fair bit of warning. My friends are a little, should I say, eccentric. They're cool though. Make yourself at home and introduce yourself around. Terima kasih Derek. Terima kasih telah menginvite saya di pesta ini, guys. Thanks for coming, buddy. I'm actually really glad you came. It's been a rough week. Okay. I was looking forward to hanging with you. Okay, siap. It's not worth getting into right now. Let's just relax and enjoy ourselves. Sounds good, buddy. Siap. Oke. Okay. Oke, okay guys. Kita bakalan coba main ya untuk menyelesaikan karakter dari bermain dengan Stephanie. Stephanie itu yang mana sih, coy? Wow. Oh, yang ini, guys. Ini Stephanie, guys. Yang ini asli kok alis ya. Di sini mejanya nggak ada guys, terus ada ini guys, sekarang guys ada lampu-lampunya guys. Oke, terus ini apa ini? Ada ininya. Dapurnya berubah. Siap. Party pantry door. Oke, siap. Wish isinya sih sama ya, sama atau gimana ya, nggak tahu saya lupa. Oke guys, kita buka fridge. Oke, ini ada salami.
Saya ingat betul itu salam yuk guys. Oh ini siapa tadi ya? Oh Ami siap. Bisa diambil gak? Dudududududud. Oke guys kita cut. Wih keren loh. Sumpah keren. Oh my god. Ini siapa nih? Oh Catherine. Iya yeah, mantap. Terus kita coba keliling-keliling dulu guys sebelum main ya guys. Ini apa? Rachel. Oh iya kan benar kan ini adalah medicine. Oke okay, kita inspect. Oke okay, kita Do I know you? Oke, okay. I don't know you. Oke, okay. Kamu tahu aku loh padahal. Wow. Oh my god. Should do you want to know? Oh, enggak. Kita bakal pilih yang ini. I think I'd like to get to know you a little better. Siap. Oh, that's sweet. I'm Madison. This is my party. Nice okay. to meet you. Kita ngapain ya sekarang ya? Kita pilih ini aja dulu deh. I'll check you later, mate. Terus kita bakalan coba cari Catherine, guys. Kita bakalan cari Catherine. Oke, kita bakal main di story-nya si siapa? Stephanie ya, guys. Jadi semoga saja ini berhasil. Did you need something? Did you need something? Oh, I was pressured, Catherine. Siap. Gitu aja, guys. Talk to Amy. Okay, Amy. Siap. Oh, hi. I'm siap. Amy. So nice to meet you. Okay. Hey, Amy. It's nice to meet you. Why, thank you. The pleasure's all mine. See you later. Jadi kita kenalan-kenalan dulu guys. Kita kenalan dulu guys. Kita oke. Okay. Talk to Stephanie sekarang ya. Coba kita coba masuk ke talk to Stephanie. Oke. Okay. Oh my god. Oke, okay, masuk. Iya, yeah, masuk Michael. Hey, I'm Stephanie. Like what's up? Nice to meet you Stephanie. Siap. Nice to meet you too. OMG, I like love this song. Okay, and nice to meet you. OMG, I like love this song. Okay, coba kita tanyakan Stephanie bagaimana tentang medicine ya guys. How do you know medicine? Oh, Mads and I have known each other since grade school. I totally wouldn't have gotten through math class if she didn't like let me cheat off of her all the time. Come to think of it, I probably wouldn't have gotten through history, science, or English either. Can you believe that? Panjang cuy. Jangan pakai bahasa Inggris lah kalau ngomong sama saya. Aduh. Apa ini maksudnya? Ya, kalian baca sendiri aja guys ya. Saya nggak tahu tuh artinya apa. Oke okay guys, kita bakalan lanjut lagi ya untuk menjawab pertanyaan dari si Stephanie ini. Yang jelas, Mads ini sepertinya teman sekolah mungkin ya, teman sekolahnya dia, dan dia apa ya? Ya mengerti lah, mengerti tentang Mads itu karena si Stephanie adalah teman sekolahnya. Gitu. Beribet pak. Oke, okay, kita bakalan tanyakan si Catherine ya kepada Stephanie, gimana reaksinya? She's like super smart. If I could have copied off her in grade school, I would have been like a straight A student. Oke, okay, jadi si Catherine itu adalah siswa yang sangat pintar ya, dan dia selalu mendapatkan nilai yang terbaik ya di dalam sekolahnya. Gini guys, sekarang kita bakalan jelek some fun. Oke, siap. Setelah kita tanyakan tadi tentang Catherine ya, sekarang kita tanyakan kamu terlihat sangat senang ya
Coba kita cek aja guys. Semoga saja benar guys. This party's okay, but I really wish I could do some whippets. Okay guys, this party is okay, but I really wish I could do some whips. It's wow, whips it's apa coy? Saya lupa coy. Okay, kita tanyakan dulu whips itu apa? Okay. That wasn't a very nice thing to say. Oh, gagal coy. Waduh, gagal. Hey again, stranger. How's it going? A whippet is the act or process of inhaling nitrous oxide from small compressed canisters or compressed cans of whipped cream to obtain a momentary high. Okay. I get like totally serious when it comes to drugs. Okay guys, kita akhiri dulu video kali ini. Kita bakalan lanjut lagi cerita dari Stephanie di video selanjutnya. Jadi kalian jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar saya semakin semangat untuk bikin konten yang lebih baik lagi. So, kita bakal berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.